Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kepada siapa yang follow Assembron yang tengok daripada part 4, so ni adalah part 5, nombor 5. Kita akan cerita pasal ad set. Kalau sebelum ni cerita pasal kempen, apa boleh tengok lah video sebelum ni, kita pasti kat atas sana. So, jom kita let's go to it. First, sampai tekan ni dia record. Okey, plus masuk ke kamera ni, tekan create. Kita ambil engagement lah macam biasa. Sebab apa? Yasin suka engagement. Kita continue. Okay, dia ada dua jenis. Satu tailored message campaign, satu lagi manual engagement campaign. Apa perbezaan depa dua ni? Sebenarnya perbezaan depa dua ni adalah macam kau yang bodoh. Apa perbezaan daripada dua ni adalah tablet ni dia macam pakai AI sikit, dia nak control kita punya audience, kita punya semua benda lah. So Yasin tak apa suka sangat sebab dia jadi macam kita tak boleh control sangat, depa yang control semua. So macam hang just pump duit, lebih kepada pump duit saja. So macam tak shock. Yasin suka manual sebab kita boleh adjust, ada banyak benda yang kita boleh sentuh. Okay. So kita ambil manual setup, tekan continue. Tekan balik continue. Tadi ini video yang ketiga untuk part ni saja saya rekod sebab banyak benda nak kena buat. Dan ni sebikir yang sebelum ni saya tak rekod OBS. Yang kedua ni saya rasa macam terlalu banyak benda yang nak saya jumpai. So harap saya buat kali ni lagi pendek dan lagi simple untuk saya buat info keluar. Okay. Dia ada campaign name, lepas tu ada campaign detail, lepas tu ada A-B test dengan advantage budget, campaign budget. Mungkin boleh pergi empat-empat semua ni lah. First, campaign name. Okay. Di sini, adakah perlu rename? Yes, perlu. Okay, first kita rename dulu. Sebab apa? Pendaftaran dari ke Tunas Bestari 2025 tahun 7/6/2024. Okey, seeloknya buat sampai detail macam ni. Sebab apa? Sebab nanti bila kita nak cari balik senang. Contoh kat sini buat racing tekan pangkah saya. Nampak kat ni ada banyak, ada jual rumah ABQ Master, pendaftaran tadi ke 23 pun ada, cari volume ke buku, job application. So banyak sangat kat sini. So bila kita buat ni, at least bila kita nak cari nanti senang. Contoh letak 25, dia dah keluar lah yang ni. So ni adalah best practice lah, better buat. Tak buat tak apa, tapi lebih baik buat. Okay, edit balik. So ini campaign name. Yang ni tak kacau, tak ni tak ada apa sangat. Ni tak ada apa, ni memang kita dah pilih engagement. Okay, buying ni pun memang isi selalu ambil option lah, tak pernah guna pun reservation. Okay, A-B test dengan advantage campaign budget. Okay, A-B test ni, kita balik ke sini. A-B test ni adalah dia macam split test. Basically dia split test. Kalau sebelum dengar, split test ni adalah orang marketing selalu buat. Contoh, saya ambil contoh untuk tadika ni, kan ada ad set dengan ad satu campaign. Kita beri contoh sini. Okay, sekarang kita ada satu campaign pendaftaran tadika tu Tunai Besari. Lepas tu kita nak ada 3 asset. 3 asset kita dapat 3 audience. Contohnya audience duduk Shah Alam, Sungai Uloh dengan Kelang. Contoh. Okay, dalam setiap asset tu ada satu ad. So first kita nak cari, kita split test, kita nak tengok audience yang mana lagi banyak. Adakah Shah Alam lagi banyak like, comment, share Shah Alam ke, Sungai Uloh ke, Kelang. Tu satu. Tapi ada juga orang buat split test untuk ad saja. Contohnya kempen tadi ke Tunai Bestari, ad set dia target dia nak buat Sungai Buloh saja. Okey. Tapi copywriting dekat ads tu ada buat, contohnya satu headline dipakai ayat
memang headline ada copywriting A, B, C. Ha. So, dia test mana satu audience yang duduk dekat Shah Alam tadi tu react banyak, yang suruh, yang banyak like, banyak komen, banyak share. Ah, so split test macam tu. So dia nak cari yang mana lebih winning dah. Okey. Ah, harap apa faham ah. Okey. So advantage campaign budget pula adalah contohnya kita nak buat split test tadi. Satu campaign tu kita buat Shah Alam ke Lam Sungai Buloh. Kita letak sini simple senang tak RM60. So kita akan run setiap hari RM60. Run setiap hari. So contohnya bila hari kedua run, didapati orang Shah Alam lagi banyak react dengan kita punya ads tadi tu. Ha. So dia mungkin dia tak jadi kau dah RM20. Macam Shah Alam RM20, Sungai Buloh RM20. Kelang RM20. Tiba tengok orang Sungai Buloh react lebih dengan ads kita. So hari kedua mungkin dia akan jadi RM35 dekat Sungai Buloh. Lepas tu 60 apa? 35. Ambil kau kereta. Hei, lemah betul. Okay, 35 okey 10 pi contohnya 5 okey 35 RM35 pi dekat kat okey RM35 pi dekat Sungai Buloh, 5 RM15 pi dekat Shah Alam, RM10 pi dekat Kelang. Nah, so hari seterusnya dia run macam tu, dia automatic. Dia terus kita test, kita test macam kita tak daily ni. Lepas tu RM60 setiap hari RM60. So nanti dia akan dia rasanya dia pakai macam AI lah. Dia pakai dia punya AI untuk ads kita pi kepada orang yang betul. Facebook rasa oh ni berbaloi ni ads selalu kat depa ni. So macam tu tu advance campaign budget. Okey. Kalau Yasin tak mana benda ni. Okey, sebab apa Yasin tak mana? First, sebab apa Yasin tak mana? Sebab satu, Yasin punya style, kita akan cuba cari ads tu secara manual. Satu, sebab apa manual lagi senang daripada guna split test. AB test tu dia lagi senang. Nanti saya tunjuk cara dia macam mana. Cuma bagi sini dia lagi senang, kita lagi nampak. Memang dia kerenyah lah, hang kena duplicate copy. Tapi apabila kita buat guna dia punya split test tu, dia akan jadi hang nak faham. Yasin tak faham ada punya hierarchy dia tu macam mana. Tapi kalau pakai Yasin akan tunjuklah cara dia, lagi insyaAllah lagi mudah. Cuma okay, cuma split test ni bukan problem lah. Problem lah kot. Problem dia adalah kat mana contoh hang macam mana hang nak split test kalau hang tak ada duit. Hang ada budget RM5 nak run satu hari. Takkan hang nak RM2.50 tak boleh. Facebook at least RM5 satu ads. Macam tu. Sehari RM5 Facebook. So apabila model tak ada, kita kena buat cara model tak ada, iaitu kita kena test satu-satu. Cuma okay. Cuma kat sini Yasin mungkin boleh share cara macam mana kita nak, at least kita cuba sebelum kita run ads, kita akan cari audience yang betul-betul kita akan buat copywriting tu. Cuma copywriting kena test, dengan gambar kena test. Tapi untuk audience kita cuba kurangkan test supaya kita dapat identify awal-awal, kita kenal pasti audience kita duduk mana, umur apa, suka buat apa, kena tahu benda tu. Tu nanti kita masuk ni, masih kita masih dekat campaign lagi. Kita tak masuk asset lagi, sebab kalau masuk asset ni lebih 10 minit, lebih 20 minit, lama, mana situ banyak. So hopefully hampa faham. Perlu lah Yasin nak buat info. Harap tak perlu, sebab kalau buat info Yasin takut Yasin makan masa untuk editing. So kalau siapa yang tak faham ataupun ada benda nak tanya, hampa tolong komen kat bawah. So terima kasih kepada semua yang support Yasin buat video macam ni. So Yasin kena shout gak kepada ni. Okay, Zack Rocker, Zack Rockers Zal.
4876. Ah, dia kata banyak manfaat dapat dari bro sebagai ABS player, sangat berguna kepada saya. Teruskan lagi upload video menarik. Okey. So komen-komen ini sangat membantu, sangat memberi booster semangat untuk Yasin terus buat konten-konten macam ni. So siapa yang tengok video ni, tak kisahlah panjang ke pendek apa tengok, kalau apa rasa nak komen, nak tanya apa, komen kat bawah. Dan supaya tutorial ni akan banyak part-part lagi, sekarang ni dah part 5. Okay. So cukup saja untuk video kali ni. So nanti kita akan jumpa lagi video 5, part 6, part 6. Ini pelik lah. Part yang kelima lah, kita akan cerita pasal accept kat situ. Accept pun nampak tak ada banyak. So untuk last, kita tekan next lah. Ingat, kita tutup, kita tekan next. Okay, cukup saja tu untuk video kali ni. Terima kasih. Terima kasih kerana like, komen dan share. Itu saja kot. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.